Selamat malam Indonesia. Anda menyaksikan Seputar Bali terkini pukul 22.30 WITA. Pemirsa, pelaksanaan catur berata penyepian tahun baru Saka 1937 di Desa Pekraman Sanur dan Pasar berlangsung kondusif dengan melibatkan puluhan pecalang. Sanur merupakan pusat kegiatan pariwisata yang biasa ramai dengan hiruk-pikuk aktivitas wisatawan dan warga nampak lengang seperti desa mati. Rute penyepian ini di sepanjang jalan bypass Ngurah Rai, kawasan wisata Sanur tampak sepi. Tidak tampak rutinitas wisatawan dan warga ataupun kendaraan berlalu lalang seperti hari-hari biasa, hanya terlihat beberapa pecalang yang terus memantau keadaan lingkungan sekitar. Begitu pula dengan toko, restoran, dan hotel yang ada di seputaran Sanur tampak lengang dari berbagai aktivitas. Suasana serupa juga terlihat di seputaran Pantai Sanur. Pantai yang biasanya selalu ramai oleh berbagai aktivitas wisata dan penyeberangan, nampak lengang hanya terlihat kapal boat penyeberangan Sanur Nusa Penida yang tersandar di pinggir pantai. Demi mengamankan perayaan pelaksanaan Hari Raya Nyepi kali ini, Bendesa Adat Pekraman Sanur Ida Bagus Paramarte menyampaikan, Desa Adat Pekraman Sanur mengerahkan 30 pecalang bertugas dari 9 banjar. Pecalang disiagakan di beberapa titik seperti Pantai Sanur, Pantai Matahari Terbit, Kantor Desa Sanur Kaje, serta di Wantilan Pura Dalem Kedewatan Sanur. Para pecalang tersebut bertugas memantau lingkungan selama 24 jam penuh untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan warga sepanjang Nyepi. Jadi sudah menyatur desa dalam rangka penertiban perayaan Nyepi ini, pelaksanaan Nyepi ini, sudah kami tekankan biar menjaga suasana desa tenteraman, nyaman, tertib, dan aman. Ida Bagus Paramarte menambahkan, sesuai dengan aturan bagi masyarakat yang kedapatan melakukan pelanggaran dengan keluar rumah, pecalang akan melakukan penangkapan dan selanjutnya diberikan sanksi melakukan bersih-bersih di lingkungan Pura Kayangan 3 setempat. Supariana, Bali TV. Pemirsa, demikian Seputar Bali Terkini kali ini. Nantikan informasi menarik kami dalam Seputar Bali Terkini pukul 23 WITA. Salam Indonesia.